Cik pergi kita bikin dengan baik, kasih bersih. Tapi lain orang bikin kotor, dengar kita bikin. Pakcik tak tanya kat masjid orang sana, kalau dia nak kasih pakcik kerja kat sana, sambil tu boleh mandi sana. Saya kerja pun sama juga. Lain orang kasih RM1,000, tiga. Saya sakit RM1,000. Plaza Singapura tu. Buat apa? Kerja apa? Ada sana sapu-sapu, kasih bersih rumah-rumah. Tapi kalau masjid kan lebih bagus lah. Pakcik boleh sembahyang, pakcik boleh tidur kat sana. Bagi saya masalah, saya tak sebut korang. Dia sendiri cakap, uncle you hard working. But the money not hard working. Tapi ke, yalah. Tapi dia mainkan kita, lain orang tanya gua, wah, lu kasih gaji berapa? Saya cakap RM1,000. Dia cakap dia RM1,300. Tak apa, RM1,300. Tak apa. Tak apa, memang saya tak apa, ingat. Tapi macam orang bodoh-bodohkan kita, kita tak bodoh. Sebab tua pun saya ingat. Tahu pakcik tu sihat lagi. Pun sihat dia cakap. Otak sihat lagi. I thought him, I'm not stupid. Kalau macam tu pakcik. Dia tanya dia officer, dia cakap saya kerja kuat. Tapi pakcik kalau sakit ke apa, siapa yang bawa pakcik pergi tak doktor? Tak ada penyakit lah. Saya pergi hospital pun membayar 200 lebih. Hah? 200, pakcik? Pergi check up. 5 petang masuk pagi balik. 200 lebih? RM252. Bayar masuk hospital lah. Pasal apa? Pasal saya jatuh. Hujan-hujan saya jalan. Lepas tu, dah tak ada problem lah sekarang? Tak ada problem. Saya O blood lah. Darah tu O. To me no problem lah. Yalah. Tapi pakcik kalau pergi body check up ke apa ke, pakcik pun ada pergi lah? Ada juga. Poliklinik? Poliklinik. Sini lah. Ini paper ada cakap gua mau pergi Gelang ke sini apa, St. George tu. Okay. St. George tu dekat stadium jalan besar apa nama tu. Kira suka poliklinik kan dia bayar? Dia nak kasih ke saya pun tak pergi. So. Pakcik kena pergi lah, pergi check up. Tengok pakcik sihat. Saya tak mau kacau orang. Mana kacau orang? Jumpa doktor je tu. Kita tak mau bikin susah orang. Tak adalah, pakcik tak bikin orang susah kan? Itu blok 1-2 tu lah. Kat jalan besar tu, apa nama jalan tu? Jalan besar, St. George Avenue lah. Jalan besar, ya macam besar dia kok. Dekat bola sepak kan ada 2 blok tu. Blok 1, blok 2. Dia nak pergi situ, saya pun tak pergi. Pergilah. Tak mau situ, dia cakap Gelang. Where duduk, rumah-rumah. Macam sini lah, apa ada rumah orang tinggal kan. Kasih ordinary welfare lah. Kenapa pakcik tak nak pergi? Saya tak beli fikiran. Pakcik. Saya tak mau ngacau orang punya tempat. Itu kan welfare. Welfare kan maksudnya membantu pakcik. Jadi pakcik pergi duduk kan lebih bagus. Dia panggil tidur, itulah. Yalah, pakcik pergi tidur. Kat St. George tu apa blok namanya tu.